Selamat pagi, welcome back with new dimensi. Don't forget to subscribe. Okay, thank you guys. Jareng ngomong. Oh, tak kira ngentah jari. Ini proses penangkapan ikan gurami seperti ini ya. Kita pinggirkan dahulu guys. Agak rumit, biasanya suka loncat-loncat gini. Gurinya juga tajam. Kalau belum pernah mungkin sering terkuras. Ini juga proses yang agak lama dan sulit guys. Seleksi ikan, gak semua penjual minta ukuran yang sepadan. Kadang ada yang setengah kilo, kadang yang ada satu kilo. Ini yang ukuran setengah kilo, jadi gak semua diangkat. Kolam ini berisi 7000 ikan. Kalau setengah kilo kali 7000 ya minimum 3 ton harusnya kalau targetnya tepat. Kadang ada kendalanya sedikit di awal. Kita lanjut ke proses pengangkatan dan ini langsung timbangan. Ini penjaringan tahap pertama. Cara timbangnya, drumnya diisi air dahulu, ditimbang beratnya air sama drum, nanti diisi ikan, tinggal dikurangi. Namanya proses penjualan basah. Kalau kering nggak usah pakai air gini guys, ini yang rumit. Oke, kita tinggal dahulu proses penimbangannya. Saya tunjukkan proses pembalingan alias ikan terbang guys. Teknik dumping ini nanti akan dilempar ke atas truk guys. Jadi enggak, drumnya enggak diangkat, ikannya didumping satu-satu. Seperti ini guys, ini caranya dibalik. Kalau perutnya dipegang, ikannya berontak. Thank you.
Kalau dari atas seperti ini guys, masnya nangkapin satu-satu. Ini kalau nggak cepat proses bisa setengah hari. Untungnya ini sangat cepat, sudah ahli. Packingnya dikirim nanti malam biasanya ke Jogja, Surabaya sama Jakarta pasarnya. Ikan bisa bertahan hidup kalau pakai ini. Kalau proses kering harus cepat-cepat dijual. Oke guys, ini pemiliknya si bos. Dapat 2 ton lebih, 4 kuintal. Oke guys, thank you for watching. Untuk budidayanya next video mungkin ya, lebih rinci detail biaya-biaya lainnya.